aku peduli. Tapi masa depan bangsaku itu bukan yang paling penting buat aku. Duit banyak, hidup senang, posisi jauh lebih penting. Dari keadilan, integritas, moral, aku yakin dan pasti ada harapan negaraku masih menjunjung moral yang tinggi. Tapi itu nggak bakal bertahan. Nafsu lebih dinomor satukan. Tren menunjukkan anak cucu kita akan menuai kebobrokan kita. Aku nggak percaya Indonesia akan tetap jaya. Memandang ke depan, aku melihat degradasi moral melanda anak muda. Kawin cerai, apa salahnya? Korupsi udah jadi budaya. Video mesum, itu mah biasa. Gak bisa dibilang lagi masih ada yang peduli dengan bangsa ini. Udah jelas banget, generasi ini hancur dan gak ada harapan. Sungguh sedih dan konyol kalau kita pikir kita bisa menjadikan dunia ini lebih baik. Tapi kita masih bisa membalikkan itu semua. Kita bisa menjadikan dunia ini lebih baik. Sungguh sedih dan konyol kalau kita pikir generasi ini udah hancur dan gak ada harapan. Udah jelas banget masih ada yang peduli akan bangsa ini. Gak bisa dibilang lagi video mesum itu mah biasa. Korupsi udah jadi budaya. Kawin cerai apa salahnya? Degradasi moral melanda anak muda. Memandang ke depan, aku melihat Indonesia akan tetap jaya. Aku gak percaya anak cucu kita akan menuai kebobrokan kita. Tren menunjukkan nafsu lebih dinomor satukan. Tapi itu gak bakal bertahan. Negaraku masih menjunjung moral yang tinggi. Ada harapan. Aku yakin dan pasti, moral, integritas, keadilan jauh lebih penting dari posisi, hidup senang, duit banyak. Itu bukan yang paling penting buat aku. Tapi masa depan bangsaku, aku peduli.